dak senang perumah. Dak belonyo, dak belojih yang kewajiban belo terhadap suami ke perumah. Nyen dijuan dak minta rezeki, nyo katanyo akan gubi le Allah tengok muka uru yang minta rezeki nyen punguh lege bulan puyuk belah. Berseri-seri. Nah, toki-toki yang minta rezeki tujuan tu biayakan biaya ke perumah. Nyen muka ke berseri-seri tengok. Tapi punya tujuan, punya niat ke bentuk kaya-kaya yang kemuka itu kaya aku yang tak kaya tengah kena mencik kurau kutip malam yang kena pimp sabu kurau aku yang kena bantu urung dalim yang tujuan ke yang kena kaya-kaya kena pamer-pamer pamer kekayaan yang nafah lah. Tapi punya jih tujuan untuk tak bayai kehidupan terhadap kebutuhan anak dan perumah yang lebih pahala oleh Allah. Dan bahkan terang tengah muka tu lagi belum purnama yang kena niat tu dan jauh belang yang mulai buat pintu yang niat tu kata mak sadiup nak naik muka tapi boleh yang tak niat main kakak kan yang tak niat ya yang buat tak niat yang nafala je yang kerja kan mandum kecela yang minta dunia. Hana mandum ke celah yang minta rezeki geulek pun tujuan baik dah samakan mandum yang gebi minta mekat terjadi penipuan yang tak mekatnya hana manfaat dengan mekatnya untuk kepentingan tanya ke akhirat mami yang tu tak nak puak kerana tak ceruh badah-badah kalau puan mungkin pegak kuih hotel bunga. Dan ni lah mati lah. Saya kena jauh murah. Kena jauh wajib dengan badan yang mah. Mah perlu dibaikrek pun naik dah jauh wajibnya. Tak apa tahu. Ya, tak tahu. Bacu-bacu, tak tahu. Bacu-bacu. Tak tahu buat tipi kambah huru hati tu. Bacaan terus kejap buat balan tipinya. Yang kemulai jina terus badan. Ya. Ya. Udah eh kerau eh. Ya, ya. Ini setor aja je. Karena sebab ya. Nanti tanya umur kadang-kadang kat terbatas ni apa? 65 kain bijak li. Dia kena hanam po terwan aji. Dengar dengar kan. Mai tanya kat wajib-wajib secara ekonomis. Setor lele. Umat dah setor tengok ka. Amni ngai tu. Dia nak dosa dulu ya. Nak tertemang dalam asbab tu. Nak tertemang dalam sistem getanya kan dalam sebab untuk menjawab ni. Yang baik benda tu. Yang terperkiraan lah. Yang ihoi umur 20. Yang aku setor umur 65 tu boleh berangkat. Kadang si tengah lain kebijakan. Umur 65 ni baju. Yang kawai. Yang tuhai baile. Ya, kan? Yang aku kan tengok. Lain lah. Umur 60 lah cok. Dia yang lain-lain lah. Lepai-lepai lah. Yang ini tanya yang kira-kira draw tu. Harta sip dah jawab. Ji, yang tutup-tutup je lah. Tengok punya anak mukulik kat kena badal lah. Badal. Nah. Nah. Ya. Oh, urinang ah. Kan punya. Kan wajib apa? Urinang baru wajib-wajib ade. Urinang baru wajib-wajib tu urinang kaya. Ku kaya. Kadang gaknya nak usaha pribadi kalau ke. Saya ni pelanggan suami. Kaya urinangnya. Yang punya urinangnya kaya secara ekonomi. Syarat le urinang baru wajib jak wajib. Yang punya mahram ke. Atau punya suami ke. Ya. Baru wajib. Yang punya haji wajib. Haji pun. Punya mahram ke. Ya. Ya. Atau kahna mahram ke. Jujit. Tapi punya urinang lain. Yang siqah
Musuh tanya di Aceh siro terja rinam. Nang kapas siro terima wayan siro. Nyah nak ujik ujak. Pakah nak benda lain. Tapi punya kerja jak. Punya haji pertama dah nak mahram juga. Jadi kena mahram. Ya. Kena inang siqah yang lain. Kewajib. Kerja jak punya haji pun dah nak mahram juga. Ini haji sunat nak juga kan. Nyam nan. Oh, ya? Oh. Abang Abu Aceh tanya kan, dah jatah dia warap kalinya, rinya berarti 50 orang. Yang lah kira, kira mahram, Abu Aceh. Kan mahram lah. Berarti kan nak rin yang lain. Sampai di Raul Kau. Dan punya mampu tanya, tanpa mahram tu, tanpa suami tu, nya punya mampu kalau kira nak mampu rata biayakan. Awak jadi punya dong, bah. Ya apa aku? Ya. Iya. Ya. Yang ke punya apabila mampu Nabi Ayah sip. Ayah, ya ana mampu, bagana pe ya. Gile kesanggupan neo. Punya haji pun jangan apa ya. Untuk dia perinang haji pertama ramai lek ulah bukan dah nak maram biji dan buna urinang lain ji urinang sekah itu mana nak dubi urinang lain bayi hei raga mendu gak nyan si rau kloternya inang nyan dak kaya nak ji karena syarat wajib mana tu hana urinang lain atau hana urinang lain tok kaya si rau tapi nak suami yang dubi atau nak mahram mana mahram urang yang harum kawin adi ya ha adi aduan atau dam kawin teh ni jawa ji cicit dam kawin jo ngorong tuhan yang dirau taba ke gede ka nya buan dam kawin jangan lu wa urau ka pun dua bulian opo ai ku bawa ji ni yo cicit ka mahram baru ha ai suami ke ha Jujur, ha, kan saya masa urinang kah? Punya urinang gedampingi kumak le mahram atau le isteri atau guna inang siakah nyan salah sabah wajib-wajib ke urinang syarat ya? Tapi urinang kaya mahram hana gedubiat ha? Ataupun hana suami ke hana urinang lain nyan tak kaya dat hana wajib ya. Oh na urang kira-kira eh kebayai. Nyang ka payah tamah syarat lah ba. Ya ya kaya lah. Nya na ka ku. Wah kebutuhan duk rau aku. Ya ban. Nya. Eh. Nyang ge kebutuhan ni ka. Tep tu taba gok men. Hai ku gok syarat yang kira-kira harum kawin. Nya ban. Dah, kembalilah kunau. Sira urang dia minta rezeki untuk usaha belanja ke ahli ke. Atau untuk guna sayang urang kampung ke. Ya, urang kampung ke. Betul kalau ingatnya nak irok punya kuno ibadat mudih nak cara. Sampai aku minta rezeki beli. Pun ada yang. Yang kuno bantu urang kampung raut. Tema megang kuno jo pema megang kurungnya teror raya kuno dosa ka kro kuno patu pakin miskin na yatim sebab turah urang na keluarga nyan tujuan ya minta rezeki tujuan bantu urang kampung na kala aja ya ya nyan yaitu mendapati ia ka Allah taala padahal mukanya seperti bulan purnama 14 Sira urang pengusaha. Gejak minta rezeki kena gedih. Gejak kena, gejak gedih. Tetayang ke pun nak minta rezeki. Pada hari orang kamu dah rezeki. Hai, kena bantu kau. Rau kat sif leh. Kena pegat jalan, kena bantu daya, kena pegat masjid. Kau je kena ngahartanya pun nafah lah. Nyan dasar ke nyan yang minta rezeki. Pukul kemukat atau lain-lain.
kuah ke na potensi ke dosa, nya potensi ke pahala, nya nuruk kiamat ke nya, ke pegat muka oleh Allah Ta'ala, lagi belum purnama. Nya punya utuh-utuh, tak kasat, ni menturu. Nah, dah. Hmm. Adapun asar itu, maka yaitu kata Luqman Hakim bagi anaknya. Mencerita sahabat, cerita aulia, cerita ulama-ulama tentang dengan minta rezeki nasib. Ya kan menajib ni? Lantar tahu yang mana wajib. Yang wadah kecil dunia kau berat ke orang yang berat. Dunia yang bangki. So, orang yang tiap dunia. Lagi orang yang tiap bangki. Tapi satu sempat tu, kekalan putra tujuan tak minta dunia. Yang kan hafal ala-ala. Tak tahu mana. Kepagal lah ni yang tanya. Kepagal lah bud. Baik mandum-mandum yang minta dunia. Maka tak ada dunia yang kupuak. Oh, punya tujuan. Untuk menghalangi tanya. Baik imlakek lah anak dan perumah. Baik yang minta-minta kena gedih. Wah, kau minta rezeki. Baik anak long tukar minta-minta serkah. Perumah long baik tukar minta-minta serkah. Ya, yeah. Gak minta, ya karena pahala. Ini koronya enggak pernah dunianya si bangke, dunianya hiasan, dunianya adalah tipuan. Kenapa ngotot? Aduh, dunia yang berkibat, dunia yang hananit lagi nyawa. Entu udah ada pernah dunia pulan, dunia pulen, pernah tu. Nah, kan? Mana kuna kau minta peng? Kau nampok, kuna kau minta pengnya ke gelapi nyawa. Gue minta pengen gue puas. Tapi punya untuk membantu fasilitas keagamaan, untuk bantu lu kampung, untuk biaya anak rumah. Mana dunia eh? Tanya uragam dan kau buka ini. Nafkah beruah dan lauk pauk wajib puas kurina. Belangang wajib belau. Belangang wajib belau. Saya kacinya. Saya yang belau belangang. Uragam kau rina. Nya saya kacinya belangang. Saya kabur tuh belangang. Nya kau rinang drog belau. Ya aku deh ya belau tak belangang sabo pekon kai gilai kemeng merok dagu ye dua. Nya dran drap lako ya belau. Nya ka lagi kemeng je. Ah gila kerau ka. Dran roi setiap kualitas kira-kira kau rinang ati lako. 63 wajib belau bajai. 63 maka nak trade 63 apa? Ya Allah yang untuk tanggal ya. Ni kira aja 63 lu nya. Boh menya uragam gue dua ke dawa ke. Eh na pak ya belum baca ya. Mana pak? Mami tak ada rezeki. Tu pun ni uwa buah. 60 kai mung puluh pak ni. Dada-dadan kacerah. Aki-aki kam gogo kunuk blok ku bayak ku masinya. Nyan EU nyan kedunya. EU akhirat. Ya, betul lah. Ibu akhirat. Ya. Ya, kebang ke? Ya. Man asar maka yaitu kata Al-Muhakim bagi anaknya. Ya, ibni. Isu. Isarin bilkas bil halal. Anil fakri. Fa innahu ma iftakara ahadun katan ila asabahu salasu kisalin. Rikatun fi dinihi wa dha'fu fi aklihi wa zihabun fi marwatihi wa adamu min hadhi salasati isi fafan nasbihi. Nah, ada Luqman Hakim yang nah. Kau salih ya? Luqman Hakim yang akan kugayam. Saya salih ya? Tapi aku ingat si bakna bina minta rezeki. Artinya aku berkata, hai anakku, tuntut oleh kamu, olehmu tuntut olehmu kaya dengan berusaha yang halal supaya terpelihara daripada papa. Ya ni Luqman Hakim sebahagian orang sebahagian ulama sinang nu perah si nabi kaya Luqman Hakim yang kaya-kaya muho yang nu nak wasiat ya bunaya leha yang nu lung tak jaga kena wasiat. Nyo andai kata ayah tengah bemu hayanu sota sembah. Ya, nyang ke Luqman Hakimnya. Tapi ge hoi si anu.
Ya bunaya, hai anakku, tahukah aku minta kaya baik kata lampau fakir nyeluk malu hakim sirah urung yang paling halai bahkan tingkat salahnya na urung yang berpendapat kanya nabi ya tapi lo ya nu bium tau taha lu ku ku tahanya supaya baik je ke sini anak bu pejauh nyeluk malu hakim. Maka karena bahwasanya tiada apa-apa seorang sekali-kali melainkan mengenai akan dia itu oleh tiga perkara. Ya. Mana ini perkara alasan? Hai anu, berjumpa-jumpa anu minta rezeki bu. Minta yang halus. Padahal Luqmanul Hakim cukup saleh. Cukup berat saleh. Tapi anu diberatkan hai anu minta rezeki yang halal bu. Baik minta yang halus. Karena dia baik terjebak dalam kemiskinan. Maka karena apabila katanya dalam kemiskinan terjebak dalam kemiskinan karena buat minta rezeki nya akan nak efek leh macam pertama yang pertama lembut dalam agama itu yakni laih agama itu yakni laih agama itu yang pertama. Alasan pakal Luqmanul Hakim gehoi anu hai anu yang minta rezeki boh. Bujumat-jumat minta rezeki yang minta kaya supaya gata baik terjebak dalam faktor kemiskinan. Karena bak miskinnya akan timbul leh perkara. Yang pertama lembut agama. Maknanya lain agama. Boh min sampai-sampai kasihan dalam dunianya. Oh Islam. Ke lain agama. Tanuk pegawai zikir, kapur lepeng. Kaku lima wanyan, lu tunggu doa macam. Boleh tak pegawai biaya untuk itanya tak korbankan keagamaan, membutuhkan biaya. Mamnya sabi-sabi kasihin buru-urung buah, minta rezeki. Puan tak pegawai kan? Macam lah tu. Dia tak pegawai temung, sebab orang sasinya, orang sasinya kunting. Ke akhirat rot, anak dulu, doa macam. Pakai doa macam, karena anak peng, pakai anak peng, karena hati minta rezeki. Jadi munyo ketanyo kemiskinan, nyo agama ketanyo yang nanyo bakal lae. Ana sobo modal. Nggih pekan supur-pur ronyo nanggro-nanggro yang maju. Ya. Nanggro-nanggro yang ekonomi yang teratas. Sehingga di adopsi macam-macam di kotak-katik negara Islam. Karena negara kasihan. Boleh si dia kemajuan, tapi bubrat. Mun kaya amdu. Manda pegat mulut, nanya dah pegat berayu. Kau tembak dia orang kaya. Karena pegat pengajian, karena orang tembak. Mama yang gasing-gasing mandung bawa suyit. Maka tu nyo nak pengajian. Oh, mandung ku balung lah. Doa ya datat. Gak doa. Wajan berhasil agama. Wajan berhasil program keislaman. Maunya katanya sampai-sampai orang bawa harkat. Tapi mana pengen? Cimin dia yang kena minta pahala bapa harta. Kali jauh empat balung macut. Ya, tanah pegat masjid, tanah pegat melasa. Mam yang pegat leurung bawa harkat pun jauh. Awah-awah aku nak masjid lah ngumpung pegat pindah. Tapi hanang ke pujuk. Ya, maka Luqmanul Hakim minta peng tu. Kupu supaya abis terjebak lah kemiskinan. Munya miskin, nyok tanya akan kekurangan agama. Lain agama, karena pengembangan agama, nyok guna peng. Nikah Nabi pekan berkembang Islam. Karena kemukai dengan Siti Khadijah. Hanya sebab. Khadijahnya janda kaya. Janda kaya. Nabi kan juga benci ke dunia. Benci ke dunia. Bahkan hotel ketawar gunang moh. Je pokon gunang je kemoh. Bahkan doa Nabi. Ya Allah ya Tuhan ku. Nukudip lung lang longa urung miskin. Nukmati lung lang longa miskin. Nukbangkit lung hari kiamat. Lam kelompok urung miskin. Gem doa doa miskin. Tapi gem kau yang tidak kaya. Karena awal perekan Islam di Mekah. Waktu yang karena Islam belum dikenal oleh semua kurih yang na di Mekah. Kau yang Khadijah. Khadijah tidak kaya. Bina harta Khadijah habis menduk. Habis untuk perjuangan Islam. Habis menduk. Maka boleh si peng. Boleh peng na. Ya. Bawa senjata. Bawa amunisi.